Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah. Sekali lagi sebulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, insyaAllah malam ni kita masuk kepada bab nombor 19, kisah kelahiran Nabi Ismail AS dari ibundanya Hajar. Kita berhenti bulan sebelum Ramadan sebut tentang Hajar, iaitu disebut juga di dalam kitab-kitab lama, rujukan lama sebagai Hagar, Hagar, ataupun dalam manuskrip India dia kata Ganga, Ganga, Hagar tu Ganga. Ya, sampai setengah pendapat ahli sejarah mengatakan sungai suci di India ada dua. Satu sungai Ganga, sampai ada lagu kan, Kiri Mangki Ganga, Kiri Mangki Jamanata tu kan. Ganga, satu, dua sungai. Satu sungai Ganga, satu sungai Sarasvati. Sarasvati ni Sarah, Sarasvati, Sarah. Dan Ganga tu Haga, Hajar lah. Tapi itu pandangan ahli sejarah lah. No, bahkan dalam kita tengok di dalam rujukan lama, memang seorang lagi isteri Nabi Ibrahim disebutkan, tapi disebutkan dalam Israeli riwayah lah, iaitu Qaturah, yang mana Qaturah itu pergi melebarkan zuriat dan keturunan di wilayah timur. Kita semak dalam rujukan-rujukan lama, memang kita jumpa banyak tentang keturunan-keturunan Qaturah di timur itu, yang dikatakan the third wife of Nabi Ibrahim. Ya, walau bagaimanapun bila kita berhadapan dengan rujukan yang lama ini, meskipun Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata Nabi SAW sebut balighuni walau ayah wa hadithu an bani Israel walau haraja, sampaikan olehku walaupun satu ayat, dan boleh ceritakan tentang kisah orang terdahulu, kitab-kitab orang terdahulu, dan jangan gusar. Namun disiplin ahli sejarah mengatakan dalam bab yang kita tak tahu betul atau salah, dia tidak ada bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan akidah, tapi kita tak tahu kata betul ataupun salah. Jadi kita pegang pada prinsip la nusaddiq wa la nukazzib. Kita tak kata dia betul, kita tak kata dia salah. Itulah kaedah yang dipegang oleh para mufassirin pun di dalam menulis kitab tafsir mereka. Jadi simulakan. Di sini pun Ibnu Katsir masukkan juga petikan daripada rujukan lama. Jadi mulakan di sini dengan ahlul kitab. Para ahlul kitab menyebutkan bahawa dia ahlul kitab yang betul dia. Tapi kalau kita sebut dalam bahasa Melayu tak ada masalah lah, ahli kitab kan. Di bahasa Arab ahlul kitab, ahlul kitab, dia panggil dalam bahasa Arab, dia panggil idhafah. Idhafah tu bahasa Melayu dia apa? Kata, bukan kata terbitan. Dia macam ni, dua kata yang membentuk dua perkataan yang membentuk satu makna yang lain, ataupun membentuk satu makna, maka dia jadi idhafah. Mudhaf, mudhafun alaih, jadi idhafah. Jadi contoh macam yaum, yaum hari, Jumaat, hari Jumaat. Sebab tu kita sebut al-yaumu jum'ati. Jadi kaedah bacaan dia ialah al-yaumu jum'ati. Macam ni ahlul kitabi. Jadi maksudnya yang perkataan yang pertama tu, barihlah dia, ini ilmu nahwu lah. Barihlah dia, kita kena baca marfu', marfu' bi dhammah, jadi sebab tu jadi bunyi dhammah. Jadi sebab tu ni dia jadi ahlu kan. Perkataan yang kedua kita baca jar majrur barih kasrah. Dia mudhafun ilaih, jadi ahlul kitabi, yaumul jum'ati. Dalam gemak piramli, kalabul malami. Ingat tak? Kamu apa? Ahmad Albab lah yang ada di Puan Pikilat Malam, Kalabul Malami. Kira Tan Sri Piramli pun mengaji nahu. Tidak tak? Kalau dia orang tak mengaji, dia tak boleh tulis lagu tu, Kalabul Malami kan. Maknanya dia perkataan awal domah, yang kedua kasrah. Lepas ni tuan-tuan jumpa tempat lain pun lagu tu lah. Ya, kalau dua perkataan yang jadi satu tu, jadi satu makna tu, maka depan dia domah, yang kedua ada kasrah. Jadi sebab tu dia jari sini ahlul kitab. Dia jari sini ahlul kitab. Tapi dalam daftar kata bahasa Melayu, kita kata ahli pun tak ada masalah lah. Saya sambung lah. Ahlul kitab menyebutkan bahawa Ibrahim AS pernah meminta kepada Allah agar dikurniakan keturunan yang baik-baik, zuriyah tayyibah. Bahkan ini juga disebutkan dalam Quran, Allah memperkenankan permohonan Ibrahim. Baik. Kemudian ini
disebut kat dalam ni, yang Ibnu Katsir nak cerita kat kita ni adalah petikan daripada kisah-kisah Israeli, riwayah orang Israel yang masuk Islam cerita. Ya, baik. Dan selalunya akan sampai kepada Ka'ab Al-Ahbar, akan sampai kepada Abu Hurairah, dan dibawa turun oleh para-para ahli sirah yang lain. Itu kaedah mereka. Ya? Dia bukan lalu kot Nabi. Ada setengah lalu kot Nabi dan sebahagian yang lain tak lalu kot Nabi. Kalau lalu kot Nabi, jelas lah, kita tak takut dah lah, hadis lah. Kalau bukan lalu kot Nabi, dia pergi kepada sahabat tak koi. Contoh Abu Hurairah ambil pada Ka'ab, Ka'ab ambil pada orang Yahudi yang lain. Maka mungkin kemungkinan masa tu Nabi tak ada dah ke, ataupun ada lagi ke, tapi dia bukan hadis lah. Hadis, dia ada sanad, dia ada matan, tapi dia bukan sunnah. Dia bukan yang disanadkan kepada Nabi. So cerita begitu boleh jadi salah, boleh jadi betul. Macam tu. Okay, baik. Maka cerita tu begini. Saya bagi disclaimer dulu tadi, kita sambung. Ketika Ibrahim menetap di Baitul Maqdis selama 20 tahun, Sarah berkata kepadanya, sesungguhnya Tuhan menghalangku untuk mendapat anak. Maka dukhul lah. Dukhul ni maksudnya apa? Dukhul ni hubungan persetubuhan. Maka dukhul lah dengan apa nama ni, diterjemah sini amah, bukan amah ni, hamba. Hamba aku ini, Hajar. Amah maksudnya tukang gaji, dia tak sama dengan hamba. Dan memang di sudut hukumnya halal lah. Dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepadaku berupa anak daripadanya. Maknanya Hajar, Siti Sarah suruh Nabi Ibrahim melakukan hubungan dengan Hajar agar dapat anak. Mudah-mudahan, sebab Siti Sarah kata aku tak boleh bagi anak. Baik. Setelah Sarah menghibahkan Hajar kepada Ibrahim, maka Ibrahim melakukanlah dukhul tersebut dengannya sehingga akhirnya dia mengandung. Ini saya kata ahli kitab ni, dia pun cerita metode tu. Kalau dalam kalau Islam, kaedah Islam ni kita cuma cerita Quran, contoh misalnya kan Quran. Bila mana nak cerita tentang apa nama ni, Nabi Maryam dapat anak, kun fayakun. Kan? Macam tu ya. Allah berkuasa atas, Allah boleh buat. Tapi kalau dalam apa nama ni, Taurat, dalam Injil, dia pergi cerita segala Jibril mai duk ku atas Maria mai, dia gitu. Jadi budak-budak tak boleh baca. Jadi Quran ada kaedahnya. Baik. Ahlul kitab mengatakan setelah hamil, Hajar merasa dirinya lebih mulia daripada Sarah. Nampak tuan-tuan? Ahlul kitab ni. Cerita depan ni kadang-kadang ada selit-selit yang kita kena hati-hati. Hajar merasa dirinya lebih mulia daripada Sarah dalam pandangan Ibrahim. Maka Sarah merasa cemburu. Lalu dia melaporkan mengenai perkara tersebut kepada Ibrahim. Maka berkatalah Ibrahim kepada Sarah, lakukanlah apa saja yang kamu kehendaki kepada dia. Maka Siti Sarah pergi mengadukan Ibrahim, kata, bang, nampak Hajar tu bila dapat anak ni, kau yang menyombong. Kau yang kata apa, lagak dengan cik. Maka Nabi Ibrahim kata, kalau sungguh demikian, hang hukumlah dia. Sebab dia, apa nama ni, hang punya hamba. Maka Hajar menjadi takut dan melarikan diri sehingga akhirnya singgah di sumber air yang ada di sana. Lalu seorang malaikat berkata kepada Hajar, janganlah engkau takut, sesungguhnya Allah menjadikan anak yang engkau kandung ini sebagai seorang yang baik. Selanjutnya malaikat itu menyuruhnya pulang kembali sambil memberitahu bahawa anak yang akan dilahirkannya itu lelaki, dan berikanlah ia nama Ismail. Maka Hajar pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurnian yang telah Allah berikan kepadanya. Baik. Anugerah yang menggembirakan itu berlaku juga ke atas kelahiran keturunannya kelak di kemudian hari yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebabkan baginda bangsa Arab dan umat Islam menjadi mulia dan akan menguasai berbagai belahan dunia barat mahupun timur. Inna Allah zawali al-ard, kata Nabi. Allah telah membentangkan bumi kepadaku. Faraitu masyariquha wa magharibaha. Sampai aku tengok timur, sampai aku dah tengok hujung timur sampai hujung barat. Inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha. Dan sesungguhnya kekuasaan umat aku akan menguasai apa yang aku tengok tersebut. Islam akan menguasai timur dan barat dunia. Telah pun menguasai dan mungkin akan menguasai lagi. Akan menguasai lagi zaman Imam Mahdi, zaman Nabi Isa. Baik. Dan mudah-mudahan zaman sebelum lagi lah. Baik.
Yang demikian itu kerana kemuliaan Rasulullah SAW ke atas Rasul-Rasul yang lain, juga kerana berkat risalahnya dan kerasulannya yang bersifat Al-Alamin, universal bagi seluruh penduduk bumi. Baik. Lalu Hajar pun pulang. Kemudian Hajar pun melahirkan anaknya yang bernama Ismail. Menurut Ahlul Kitab, ketika itu Nabi Ibrahim berumur 86 tahun. Nabi Ibrahim umur berapa bila dapat Nabi Nabi Ismail? 86. 13 tahun sebelum kelahiran Ishak. Bermaksud Nabi Ismail tua 13 tahun. Daripada Nabi Ishak. Kaedah dia. Jadi kalau Nabi Ibrahim dapat Nabi Ismail masa tu umur dia 86, Nabi Ibrahim dapat Nabi Isa, umur Nabi Ibrahim berapa? 86 campur 13. Jadi 89. Baik. Tapi ini Ahlul Kitab lah. Nah, sekadar angka umur tak ada masalah. Kemudian Allah berfirman kepadanya yang bermaksud, aku telah mengkabulkan doamu dengan kelahiran Ismail, dan aku limpahkan berkat kepadanya. Aku kembangkan anak keturunannya menjadi keturunan yang ramai, dan dia akan melahirkan 12 orang besar. Aku jadikan dia sebagai pemimpin bagi kaum yang sangat besar. Ya, maknanya kata dalam disebutkan apa nama ni, Allah kembangkan keturunan Nabi Ibrahim menjadi keturunan yang ramai, dan daripada keturunan itu akan melahirkan 12 orang besar. Siapa 12 orang besar ni? Bahkan tak silap saya, 12 orang besar ni memang ada dalam hadis. Ada Bukhari lagi. Tentang 12 orang besar. Dan inilah yang Syiah ambil buat Imam 12. Syiah Imam Miah tu. Tapi adakah betul Imam 12 itu? Hadis tu betul. Tapi adakah betul ke-12 imam tu pun betul? Orang yang betul lah. Maksudnya Sayyidina Ali bukan salah tak? Cuma cara mereka faham tu. Cara mereka meletakkan akidah mereka tu. Baik. Tapi kita tengok lagi. Ini juga merupakan kabar gembira kepada umat yang besar ini. 12 orang itu adalah Khulafa Ar-Rashidin yang seramai 12, yang diberitakan dalam hadis Abdul Malik bin Umar dari Jabir bin Samurah dari Rasulullah SAW. Nabi bersabda, akan ada 12 amir. Kemudian baginda mengatakan satu kalimat di mana aku tidak memahaminya. Ya, ini siapa tak faham ni? Jabir bin Samurah. Dia kata Nabi sebut akan ada 12 orang pemimpin. Lepas tu Nabi sebut satu kalimat ni yang aku tak pernah nak faham, tak pernah nak clear. Lalu kutanyakan kepada ayahku, maka jawab ayahku, maksud Nabi mereka itu berasal daripada kaum Quraisy. Perkataan yang dia tak clear itu. Maksudnya perkataan itu membawa maksud kita pun tak tahu apa. Maksudnya betapa amanahnya Ahlul Hadis, betapa amanahnya para sahabat. Dia tak tahu, dia lupa. Dia tak clear, dia tak clear. Dia tak tokok tambah. Dia tak berani. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan, perkara ini akan terus berdiri tegak. Dalam riwayat yang lain disebutkan, hingga ada 12 khilafah yang semuanya berasal daripada kaum Quraisy. Jadi Khulafa Ar-Rasyidin ada berapa? Khulafa Ar-Rashidin ada 4 orang lah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Jadi 4 orang dah. Jadi dua ada lagi. Kalau 12 tolak 4, 8. Siapa lagi 8 tu yang ulama bincang? Adalah pemimpin-pemimpin Islam yang adil, yang hebat, yang zuhud, yang warak, yang termasuk dalam 12 tu. Cuma yang tu khilaf. Yang tak khilaf, yang 4 orang ni. Sama macam Mujaddid. Mujaddid yang tak khilaf ni, kurun pertama Umar Abdul Aziz. Kurun kedua Imam Syafi'i. Tak ada khilaf saya rasa. Kalau ada pun bukan khilaf sikit sangat lah. Tapi yang pertama tak ada khilaf. Dan apa nama ni, yang terakhir juga tak ada khilaf, iaitu Imam Mahdi. Namun yang seterusnya khilaf. Baik. Begini juga dalam 12 orang pemimpin besar yang Nabi kata tu, 4 orang tak ada khilaf.
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Yang seterusnya ada khilaf. Tentunya dalam tu ada Umar Abdul Aziz, Khalifah Umayyah yang merintah 99 Hijrah sampai 101, 3 tahun saja. Kemudian kemungkinan di dalamnya ada pemimpin yang macam Al-Mahdi, Khalifah Mahdi ni Abbasiyah. Dia juga seorang tokoh yang hebat, pemimpin yang hebat. Pada zaman dia pernah para ulama mengatakan kepada dia agar dirobohkan Kaabah dan dibina Kaabah yang baru yang macam Nabi Ibrahim buat. Sebab zaman dia perintah tu, Kaabah tu last touch, sentuhan terakhir Kaabah tu Hajjaj. Hajjaj zaman Bani Umayyah, zaman Abu Malik bin Marwan, zaman Yazid bin Muawiyah. Jadi Hajjaj peruntuh yang mana Abdullah bin Zubair buat. Dia macam ni, Nabi Ibrahim buat, lepas tu runtuh, Nabi Ibrahim buat, lepas tu runtuh orang jahiliah buat. Lepas tu Abdullah bin Zubair peruntuh Hajjaj, peruntuh dia buat balik macam Nabi Ibrahim punya. Lepas tu Hajjaj pergi peruntuh, Hajjaj buat balik macam orang Quraisy buat. Macam mana bentuk dia? Macam sekarang lah. Pintu tinggi, pintu ada satu. Yang Nabi Ibrahim buat, pintu ada dua, depan belakang, dan pintu di atas tanah, sama sama level dengan bata. Tapi tak salah pun sebenarnya. Cuma ada hadis Siti Aisyah tanya Nabi. Nabi cerita kat Siti Aisyah yang kedudukan Kaabah yang Nabi Ibrahim buat betul-betul ni macam ni lah, pintu atas tanah, pintu depan belakang, kan? Maka Siti Aisyah kata, kenapa kita tak beroboh, kita buat balik macam Nabi Ibrahim punya, kan? Maka Nabi kata, kalau bukan kerana aku mengingatkan, kalau bukan kerana aku mengenangkan depa ni semua, depa ni siapa ni, orang Mekah baru masuk Islam, tentulah aku akan roboh. Jadi sebab aku tak mahu lagi depa baru masuk Islam, kita pun baru fatuh Mekah, kita memang kita hidup beroboh, tak tentu pasal lagi depa buka keluar Islam pula. Jadi bil hikmah tu, dakwah bil hikmah. Maknanya bila orang kata pelan-pelan dakwah ni, betul tak? Betul ya. Pasal Rasulullah pun cakap begitu. Ada masa adalah kita berpelan, ada masanya kita keras, ada masanya kita perlu angkat senjata, ada masanya kita perlu bersyair seloka. Itu hikmah yang dikatakan, hikmah tu begitulah. Baik. Abdullah bin Zubair dia memang tegah. Abdullah bin Zubair, tuan-tuan, dalam Syiar Al-Abu Nubala, dalam jilid yang pertama, kisah Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam ni sahabat nombor berapa dalam Syiar Al-Abu Nubala? Nombor berapa tak ingat, tapi tak apalah. Zubair bin Al-Awwam ketika mana perang Jamal tu, dalam siri perang fitnah sahabat ni, dia tiba-tiba dalam musim perang tu dia teringat, kata, ish, tak boleh perang ni, tak betul lah ni. Dia teringat lah. Pasal masa tu tim dia Zubair, Talhah, Aisyah, yang beberapa sahabat lah, lawan dengan tim Sayyidina Ali dan beberapa sahabat yang lain. Maka Zubair masa tu dia rasa macam, this is wrong ni, tak boleh lah bergaduh dengan sahabat-sahabat, sama-sama sahabat. Maka dia pilih dia, maka dia berundur. Dia berundur, dia tak mau join. Masa tu Abdullah bin Zubair kata kat dia tau, dalam hadis disebutkan, dinukil ke Imam Zahabi, Abdullah bin Zubair kata kat dia, kata kat dia ni siapa, pak dia Zubair bin Al-Awwam. Dia kata macam, maaf sebut tuan-tuan, dia tak kata macam tu, tapi bahasa Arab saya nak terjemah bahasa Melayu ni susah sikit, tapi ibarat macam dia kata lembut, macam pondan macam itulah. Dia tak kata pondan, tapi ibarat macam tu. Dia kata lagu tu kat pak dia, ya? Dia kata ibarat kata macam pondan, macam lembut. Apa lembut, tak berani. Bahasa kita kata-kata cerinnya, cerin, kan? Cerin ya pak aku ni. Pisan tengok tentera Ali balik dah. Maka Zubair bin Al-Awwam marah kat anak dia masa tu. Dia kata, han tak kenal aku zaman aku muda. Aku orang pertama yang hayunkan pedang untuk mempertahankan Islam. Tuan-tuan ingat tulis di nota. Orang nombor satu yang hunus pedang untuk Islam, Zubair bin Al-Awwam. Orang nombor satu yang angkat panah untuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu orang nombor satu. Satu angkat panah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang hunus pedang, Zubair bin Al-Awwam. Jadi Zubair kata, aku pelindung Rasulullah, aku orang pertama yang hunuskan pedang nak mempertahankan Nabi. Tiba-tiba hang orang muda baru mai, tak tahu cerita lama, hang duk kata aku lembut. Marah. Tapi bukan kata Abdullah bin Zubair ni derhaka kepada ayah dia, tidak. Cuma dia memang sifat dia begitu. Sebab tu dalam peristiwa Harrah di Mekah Madinah dalam tahun 73 Hijrah, dia lawan dengan Khalifah Umayyah, dia lawan. Dia tak iktiraf, dia tak beri bayar, sampai dia iktiraf diri dia sendiri Khalifah di Mekah masa tu. Dan memang orang bagi bayar kepada dia. Sebab tu setengah ahli sirah mengatakan, yes, Abdullah bin Zubair memang khalifah. Tapi setengah ahli sirah kata, tak, dia bukan khalifah. Pasal masa tu dah ada khalifah dah, Bani Umayyah. Tak apa. Tapi masa tu bila dia nak jadi khalifah,
Dia runtuhkan Kaabah yang orang Quraisy buat. Dia penaik Kaabah yang ikut model Nabi Ibrahim. Dia yang kata Abdullah bin Zubair ni tegah dia. Tuan-tuan, Abdullah bin Zubair ni tak tahu ada kawan-kawan yang perangai gitu. Nabi suruh dia pi, Nabi berbekam. Lepas tu Nabi suruh dia buang, Nabi bagi darah Nabi kat dia. Nabi kata Zubair, Abdullah hang pi buang kat tempat yang orang takkan jumpa. Dia pun pi. Lepas tu dia mai kat Nabi, dia kenyang-kenyang senyum. Nabi kata buang dah. Kat mana? Orang takkan jumpa punya kata. Nabi faham dah. Lepas tu dia muda. Nabi kata telan bah. Dia telan terus. Kan Nabi kata orang tak boleh jatuhkan hang. Orang tak boleh kalahkan hang di skill fizikal. Memang dia kuat tuan-tuan. Nah, hajah beberapa hari kepung dia beberapa lama. Dia kuat sungguh. Ha? Sampai tentera-tentera dia masa hajah kepung tu berapa hari punya seorang demi seorang demi seorang jatuh, dia tak jatuh. Apa nama Allah bin Zubair ni? Dia tegas, dia berprinsip. Ha? Sebab tu dia berani, dia runtuhkan, dia naik baru. Tapi lepas hajah bunuh dia, hajah peruntuh dia buat, hajah buat balik lama. Seperti mana yang ada sekarang lah. Struktur dia begitu. Tapi mungkin bahan-bahan dia tu mungkin Saudi dah buat balik kot, dah cat-cat maintenance semua lah kot. Tapi strukturnya begitu. Sebab tu kalau tuan-tuan balik tengok di YouTube, pandangan dalam Kaabah tu, tu akan nampak ada pintu di belakang sebenarnya daripada dalam. Baik. Pasal pun boleh pergi sampai sana. Tak apalah saya cerita bila no, sambil-sambil kan. Maka Jadi Al-Mahdi tu, berhenti Al-Mahdi. Apa nama ni, zaman Khalifah Mahdi, Abbasiyah Mahdi ni, rakyat ulama tanya dia, wahai tuanku, sekarang zaman aman damai. Zaman aman damai, maka jomlah kita peruntuh, kita buat balik macam model Nabi Ibrahim buat. Al-Mahdi kata apa? Aku tak mau. Khalifah Mahdi ni, dia kata aku tak mau. Sebab apa? Aku takut sekali lagi semua raja yang naik lepas ni, yang jadi khilafah, yang jadi khalifah, dia akan peruntuh. Nanti untuk Kaabah, penaik Kaabah ni jadi model politik. Jadi model politik, dia kata. Masing-masing raja masing-masing nak peruntuh, nak penaik buat model dia. Masing-masing raja nak peruntuh, nak penaik model dia. Tuan-tuan, kalau kita ambil kata-kata Khalifah Mahdi ni dalam konteks politik hari ni, kita rasa macam dekat dia. Memimpin ni naik, dia ada dia punya dasar dia. Bertukar pula. Memimpin ni pula naik, dia ada dasar dia tukar pula. Tuan-tuan, nak tukar penjenamaan daripada satu Malaysia pergi jadi apa, tak tahu tu pun berapa juta punya makan duit tu. Ya, nak tukang tu saja. Padahal kalau benda tu elok, walaupun parti lain jalan ya. Kalau saya ya. Satu demi satu dasar bila bertukang tu, dia bukan bertukang logo saja, dia bertukang dasar, ada filing dia, ada panel dia, ada surat-surat apa, surat punca kuasa turun pi jabatan-jabatan kena buat tu. Satu-satu dasar bertukang, dia makan juta kan. Itu yang Mahdi sebut. Cuma Mahdi sebut pasal Kaabah lah. Tapi saya rasa nak relate dengan hari ni pun begitulah. Dalam suasana yang kita tak cukup duit, kita miskin, kita susah, saya rasa tak perlulah dasar-dasar baru yang populis, yang menyebabkan duit akan habis banyak. Lepas tu rakyat tak faham juga. Kita banyak lah daripada dulu, kawasan 2020, Islam Hadari, apa lagi? Saya ingat dekat kawasan 2020 lah. Kemudian ni, sekarang ni keluarga Malaysia kan, Satu Malaysia, PH apa dia dah? Apa? Ada orang kot. Satu-satu-satu dia transformasi kan. Dia logo saja tak apa, kan, slogan saja tak apa. Tapi bila dia, tapi kalau masa tu negara tengah kaya, baguslah buatlah. Maksud saya kalau negara tengah susah kan, pasal dia akan habis duit. Dia Mahdi kata begitu, tak perlu. Nanti setiap seorang akan tukar Kaabah aku suka hati dia apa. Saya pun berpandangan begitu. Baik, jadi kat sini menurut Ibnu Katsir, dia kata antara yang dipersetujui antara 12 khalifah tersebut termasuklah, ni yang dipersetujui oleh ulama lah. Okey, sebab Nabi sebut 12, Nabi tak kata siapa. Confirm 4 orang tu tentu dah, Khulafa Ar-Rashidin. Kemudian kemungkinan termasuk Umar Abdul Aziz dan sebahagian pemimpin Bani Abbas Abbasiyah. Seperti mana Al-Mahdi Abbasiyah. Kemudian saya fikir lepas pada tu lagi ramai lagi, Sultan Ali Arsalan misalnya, Sultan apa nama ni, Sultan Ali Arsalan Bani Seljuk, dia yang lawan dengan Kristian sebelum Perang Salib. Kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayubi misalnya, Sultan Salim yang pertama misalnya, Sultan Salim pertama, Sultan Al-Fatih misalnya, Constantinople, apa lagi, Aurangzeb di India, Sultan Aurangzeb di India. Ingat tak saya cerita dulu yang dia buat kitab Fatawa Alamgiri tu, Encyclopedia Mazhab Hanafi di India.
Nah, dan juga mungkin sultan-sultan di tanah Melayu, kalau ada zaman-zaman dulu yang hebat-hebat kan, mungkin di Fatani ke, mungkin di apa nama ni, yalah di wilayah kita Nusantara ni lah, Samudera ke, kita tak tahulah. Okey, 12 orang yang the chosen one. Nah, baik. 12 orang tersebut bukanlah 12 orang imam yang yang diyakini oleh kaum Syiah Rafidah. Disebut juga. Nah, maksudnya dalam zaman tu pun dah ada pahaman pahaman imam 12. Ya, imam 12 tu imam nombor 12 tu imam Mahdi. Ya. Ya. Ha, baik. Satu aliran Syiah Rafidah bahawa menurut mereka urutan pertama dari 12 orang itu ialah Ali bin Abi Talib, dan urutan yang terakhir yang ditunggu-tunggu kedatangannya itu di sebuah kota antara Baghdad dan Tigrit Timur Dujlah yang telah musnah, iaitu Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Dia baru pegang itulah, dia baru akan jadi Mahdi tu. Nah, ha, baik. Syiah ni tuan-tuan, ada masanya pada era Sultan Salim yang pertama tahun 1512 Masihi. Dekat-dekat dengan era kita di Melaka 1511, masa tu Portugis serang. Zaman tu Syiah Bani Safawi, Bani Safawi, Syiah Empire Safawi, Khilafah Safawi. Khilafah Safawi yang mana dia pun Syiah. Dan di mana masa tu Sultan Salim yang pertama ni dia baru naik tahta. Lepas Sultan Al-Fatih mangkat, dia naik tahta. Bani Safawi ni pi bunuh ramai orang ulama Sunni. Zaman ini sejarahnya. Bunuh ramai orang ulama Sunni. Dia bunuh ramai orang ulama Sunni. Kemudian juta tu kan. Al-Isyrah katakan jumlah dia hampir menyamai, bukan hampir menyamai, menyamai ataupun lebih daripada orang Mongol bunuh orang Islam. Nah, abang kata punya dahsyat. Nah, lepas tu dia pemerintah dia masa tu, pemerintah dia nama Shah Ismail, Shah Ismail kedua. Tuan ingat nama ni. Shah Ismail kedua ni Syiah, Bani Safawi ni, rakyat dia punya taksub dengan dia. Taksub seperti mana di Iran sekarang lah. Taksub sungguh-sungguh, sebab dia ni orang anggap dia macam wali, bahkan anggap dia sebagai Tuhan. Satu cerita tu dalam dirakamkan oleh buku Dr. Ali Salabi, penulis sejarah Turki, profesor. Kain rida apa nama ni, Syah Ismail kedua ni jatuh beratas bukit, jatuh ke, kan bukit apa berbatu, tak ada pokok awal kan, jatuh ke laut. Rakyat dia ni, pengikut dia yang ada ni, terjun laut ramai-ramai. Dah pergi ambil kain dia lah. On the spot, tak tanya banyak dah. Terjun. Berapa ramai mati kerana nak selamatkan kain Tok Guru dia. Tak apalah, sayang Tok Guru, tak ada masalah. Tapi fahaman yang dia bawa tu, mencerca sahabat. Dia pun cerca sahabat. Kalau dia pun Syiah sekadar Ja'fari yang ataupun Zaidiyah yang orang kata apa, fiqah saja, tak ada masalah. Okey. Ya, sebab Imam Zahabi sebut dalam Mizanul Intidal, Syiah peringkat awal memang Syiah politik, beza politik saja. Tapi Syiah fi zamanina, kata dia, Syiah pada zaman kami, Imam Zahabi kata, kurun ke-8, kurun ke-9, memang gulu, memang mencercah sahabat. Ya, sekarang tak tahulah. Ya, saya pun tak kaji pandai, tak pandai sangat pasal Syiah ni. Ustaz kita kalau pandai pasal Syiah ni, Ustaz Abdullah Din, dia kaji betul pasal Syiah kan. Ada adalah dulu Allahyarham Profesor Aziz Hanafi. Oh, hebat. Kaji sungguh pasal Syiah ni. Apa nama ni, tak apa. Dia ni tuan-tuan, Sultan Salim pertama hantar surat kat dia, suruh istighfar kepada Allah, taqwa kepada Allah, taubat kepada Allah, dan jangan bunuh dah orang Sunni, dan kembali kepada ajaran As-Sunnah wal Jamaah yang sebenar. Jangan cerca sahabat. Kalau tidak aku pergi serang hang, Sultan Salim hantar. Sultan Salim masa ni baru naik tahta tu 1512. Melaka baru lepas hancur kan. Lepas tu tuan-tuan, Syah Ismail kedua ni, dia balas surat Sultan Salim. Dia balas, dia selit apa tuan-tuan tau? Dia selit syabu. Syabu bahasa kita lah ni ya. Candu. Dadah lah, dadah. Dia selit candu kat surat tu. Orang siap ni. Dia tulis kat surat tu, pada kita apa? Hang tulis surat kat aku dalam keadaan mabuk ni, dia tanya. Hang hayak ni. Hang ingat hang siapa? Hang baru naik tahta setahun tak sampai. Aku ni perintah berapa lama? Rakyat aku petik jari yang akan turun ramai-ramai lawan untuk sokong aku. Hang pok hang mungkin hebat, tapi hang tak ada nilai. Hang baru naik setahun dua, nak tiba-tiba hang ambil ugut aku macam ni. Oh, Syah Ismail bubuh dia, Sultan Salim. Sultan Salim hantar surat lagi.
suruh dia istighfar insaf, dia tak mau juga. Tak apa, Sultan Salih hantar tentera api terus. Hantar tentera api tuan-tuan, dia takut. Dia takut dia hantar surat dia minta maaf. Tapi sebenarnya dia bukan takut, dia bukan dia minta maaf. Dia nak bagi lengoh agar perang tu tak berlaku masa tu, agar perang tu berlaku lambat sebab musim sejuk nak main. Kalau musim sejuk main, memang mereka boleh menang. Pasal mereka memang power peperangan musim sejuk. Tapi Sultan Salim tak termakan dengan tipu daya dia. Sultan Salim seorang juga hampir hancur terus Safawi tuan-tuan. Dengan Sultan Salim ni, datanglah satu tokoh, nama dia Alfonso de Albuquerque. Tuan-tuan bisa dengar nama ni, the same person, orang yang sama yang tuan-tuan bisa dengar tu, orang yang sama yang pergi jumpa Shah Ismail, kata tak apa tuanku, lah ni saya tolong tuanku lawan Osmania. Syarat dia, saya nak Mekah dengan Madinah. Tu Albuquerque tu. Ini sejarah yang dalam versi buku kajian akademik, yang tulis ini profesor. Bukan saya pergi ambil di blog, bukan saya pergi ambil di Facebook dah. Albuquerque, saya baca surat dia. Albuquerque kita, saya nak Mekah Madinah. Saya boleh tolong untuk aku dapat pengaruh, hapuskan Utsmaniyah. Kita kerjasama. Dan Albuquerque tulis surat kepada tentera, sorry, kepada King Henry di Portugal. Dia kata apa? Ada satu cara dia nak buat bila dia pergi Mekah Madinah. Masa-masa tu Baitul Maqdis duduk kat siapa? Kat orang Islam. Siapa dapat Sultan Salahuddin Al-Ayyubi lah kan. Perang Salib kedua, perang Salib ketiga, Henry King Richard mai lawan pun tak menang juga. Maksud Islam menang. Islam dapat Baitul Maqdis. Maka kata Alfonso de Albuquerque ni kepada King Henry Portugal, dia kata ada satu cara tuanku yang patik nak masuk Mekah Madinah sangat. Sebab tujuan dia patik nak dapat balik Baitul Maqdis bagi kat orang Kristian. Dengan cara kita pergi kat Mekah Madinah yang tempat orang Islam tu, patik nak pergi makam Muhammad, dia kata. Patik nak korek kubur dia, patik nak ambil jasad dia. Lepas tu patik nak minta tukar dengan orang Islam. Kalau pun nak jasad Nabi yang apa, tukar dengan Baitul Maqdis ni. Tu korang ajak. Fasul dia buka kaki. Ini surat dia. Dan orang yang sama serang Melaka. Cuma dia serang Melaka orang lagi. Dia serang Melaka 15.04, kita ada cerita dengan. Tak dapat. Maksudnya Melaka menang dengan dia sekali. Dia serang lagi 4 tahun kemudian. Melaka menang lagi. Maksudnya Melaka juga ada jasa di dalam melengoh-lengohkan dia. Kalau Melaka kalah dalam serangan pertama, dia boleh pindah siapa sah. Jadi ada sumbangan di sudut itu. Cuma malangnya kita kalah 15-11. Kita kalah pun pasal politik juga. Gaduh, dalaman. Raja Mendeliar, Koja Hassan, Nainan Surah Dewana, Bendara Seri Maharaja. Gaduh politik. Saya pernah cerita dah di surah ni dulu. Gaduh pasal politik lah politik. Senang abang politik. Kita kalah, kita tewas 15-11. Tapi Alhamdulillah, Albuquerque mati sebelum sempat mencapai cita-cita dia. Dan dia tak dapat. Dan juga apa nama ni, Shah Ismail pun mati. Maknanya habis terus Safawi. Kalau kata Syiah Fatimi, dinasti Fatimiyah sebelumnya, mungkin ada jasa juga macam pembinaan Al-Azhar dan sebagainya. Tapi Safawi ni dia ada jasa, di peringkat awal tu ada jasa, tapi lepas tu dia nak main kuih karut. Dia mendewa-dewakan pemimpin, dia mencerca sahabat. Itu yang Ibn Qasir kata dalam ni, 12 orang tu bukan Syiah Imam 12 yang kita dah faham, yang mereka dah faham tu. Baik. Tuan-tuan, kalau kita baca sejarah mereka ni, mereka memang buat pengkhianatan kepada Islam banyak kali dah Syiah ni. Banyak. Cuma nak kata yang sekarang ni ada kekenak juga, saya punya style, saya tak berani kata kan? Kita tak boleh nilai orang sekarang dengan sejarah dia dulu. Mungkin ada, tapi mungkin dia dah berubah. Saya tak berani kata lah. Baik. Kembali kepada tajuk utama permasalahan, bahawa setelah Hajar melahirkan Ismail, maka kecemburuan Sarah menjadi semakin besar. Kemudian Sarah minta agar Ibrahim menyuruh Hajar pergi sehingga Sarah tidak melihat wajahnya lagi. Maka Ibrahim pun membawanya pergi bersama anaknya Ismail, lalu menempatkannya di suatu tempat yang sekarang kita kenali dengan Mekah. Ini versi Alkitab. Tapi kalau versi Quran, Allah yang suruh pergi kan. Okey. Ada yang mengatakan ketika itu Ismail masih berusia menyusu dengan ibunya. Maknanya sebelum 3 tahun lah. Baik. Ketika Ibrahim melangkah pergi meninggalkan kedua-duanya, yakni Hajar dan putranya Ismail di tempat tersebut, Hajar mengejarnya dan menarik bajunya seraya berkata, "Wahai Ibrahim, kemanakah engkau hendak pergi? Engkau tinggalkan kami di sini sementara kami tidak mempunyai bekalan yang cukup."
Namun Ibrahim tidak menjawabnya. Setelah beberapa kali mengulangi pertanyaan kepada Ibrahim, ni kita dah cerita dah tu ni. Dia ulang-ulang balik ni. Namun Ibrahim sendiri tidak menjawab. Maka Hajar bertanya lagi, apakah Allah kan ayat Quran kan, Allah amaraka hadza, adakah Allah yang suruh buat ini? Maka jawab Ibrahim, ya. Dengan demikian kata Hajar, is okay then. Kalau macam tu tak apa. Saya rasa macam saya cerita dah, tak apalah dia ulang balik ni. Nabi Ibrahim terpaksa bawa Sarah, Siti Hajar dengan Nabi Ismail yang masih baby kena tinggal di padang pasir yang tak ada siapa-siapa langsung ni. Mekah ni tak ada pokok, burung pun tak ada kan. Tak ada tu, lah kita ayam tak ada. Depa apa pun tak ada ni. Ya. Betu tinggal nak belah kutu ya. Maka Siti Hajar jadi macam terkejut. Abang mana Nabi mana ni? Nabi Ibrahim tak jawab. Ya. Nabi Ibrahim, yo tuan-tuan tinggal anak bini kita boleh tinggal lagi kot. Anak kecil tu. Ui. Ya. Tak jawab, kali tak jawab, kali tak jawab. Abang, siapa ni? Siapa? Tak gam, bukan tak mau cakap. Orang jantan ni dia cakap dia teriak. Ni rahsia dia. Dia tengah sedih, dia tengah. Saya duk tengok satu drama lah ni, tak elok dengan tiru bangai saya. Tengok satu drama, duk teman mak saya malam-malam. Ni mak saya duk tengok satu drama tu tau. Jangan menangis cinta. Tuan tengok anak dia, cucu dia tu kaki tak ada. Tuan-tuan dengan tiru bangai saya. Tapi saya pergi rumah saya dengan rumah mak sebelah. Jadi mak saya, ayah saya pergi masjid. Balik masjid, lagu orang tetap tu kan. Singgah balik masjid, dia bukan balik rumah tu kan. Dia pergi singgah, pergi kedai kopi tu kan. Tuan-tuan tak kot orang tua saya lagu tu. Tak apalah, seronok lah kita lah. Dia singgah lah pergi main kerem ke apa kan. Tapi balik isyak dia pergi singgah. Jadi mak saya duduk seorang. Bila saya habis kuliah, saya balik rumah, saya tak baik. Terus saya pergi rumah, teman mak saya duduk tengok TV. Duduk teman, jadi hari pertama saya tak mok suruh tengok mengaruh mok drama Melayu ni kan, merepek lah kata tak habis-habis hak tu Tan Sri Datuk kan. Hari kedua saya tanya mok ni nama apa. Hari ketiga kita tanya mok malam ni bisik berapa dah. Hari keempat kita main tunggu apa lagi, lekat kat kita pun sedih kat cerita tu yang cucu dia tu terak kaki tu. Awak saya cerita tu tau siapa tak ada. Saya nak cerita contoh ni pasal orang jantan. Mai satu episod tu yang kata tok dia tu halau dah tuan-tuan. Allah kaki tak dok budak kecil ni. Saya ni hati lembut. Tok teriak ni, mak saya tengok depan, saya tengok di belakang. Saya nak tanya mak saya pasal apa tok dia halau dia. Tapi si buka mulut dia nak teriak. Saya sengap. Kata laki ni ego lah, dia tak mau cakap lah. Saya kata keluar suara lagi, dengar bunyi suara halus lagi. Mak saya tahu tak saya teriak, tak mau. Betul lah, betul. Lelaki tuan-tuan pun suami tuan-tuan lagu tu lah sama. Kita ego, kita ada ego. Ego orang lelaki bukanlah ego. Ego tak betul juga nak terjemah ego. Dia macam satu pride, satu prestige yang aku tak boleh jatuh ni. Tak mahu tunjuk no, tu betul. Dia tibai anak dia, lepas tu teriak selok anak. Anak tidur lagi malam-malam dia pergi urut kan. Kalau anak mok, bila anak sakit, mok dia kuat lagi tuan-tuan. Betul tak? Mok dia kuat lagi. Pok nampak je jantan dia tak kuat. Anak sakit teriak, nak pi nap kan, nak pi teriak selop, mak yang masuk pi. Pak dia tak masuk, bukan dia menyombong. Kan dia duduk sokok dia, bukan dia sombong. Dia tak boleh tengok anak dia tu. Ni tuan-tuan, dia tak boleh tengok. Sungguh, saya bukan saya bela orang lelaki. Dia tak boleh tengok. Saya cerita kat tuan-tuan kan, keluarga saya hantar saya pergi universiti, pak saya halang, pi nap bila yang. Oh, marah saya. Rupanya dia pi teriak lah kereta. Orang lelaki malam lagu tu. Saya pun rasa dah, anak saya penat, kena nap. Bini saya panggil masuk, saya, pas saya masuk saat saya tengok saya keluar air mata. Padahal nap gah pun. Bukan pasal dia penyakit penat tau, pasal batuk kan. Tak boleh tengok. Biar orang perempuan dia kuat, nampak dia lembut tapi dia kuat sebenarnya perempuan ni. Bunyi dah. Mana berhenti? Nak lari pergi junjung pula. Jadi sikit saja tuan-tuan, sikit dia. Jadi tuan-tuan, apa Hajar tanya-tanya dia tak jawab sampai lepas tu Hajar tanya Allah ke suruh? Boleh mangguk. Ya. Ya saja. Maka kita jangan katakan Allah suruh, tak apa abang piah, tak apa. Allah mesti tak sia-siakan kami. Tu yakin dengan Allah. Kemudian yang kata orang jantan ni, bila Al-Quran sebut Ibrahim pi jauh sikit dalam agak-agak Siti Hajar tak nampak dia, terus dia turun daripada unta, dia doa, dia teriak. Ya Allah selamatkan keluarga aku kan, sebut Al-Quran kan. Aku tinggalkan keluarga aku ni di lembah yang tidak ada orang, ya Allah. Jaga dia semua sebagainya. Al-Quran tu lah. Nampak tak? Itu Nabi ada sifat basyariah. Nabi juga ada sifat kemanusiaan. Rasulullah SAW sendiri apa nama dalam Quran sebutkan, qul innama ana basyarum mislukum.
aku katakan aku juga macam kamu, aku juga ada sifat manusia macam kamu, aku manusia. Cuma Nabi ada mukjizat, Nabi terima wahyu, itu berbeza dengan kita. Wallah taala alam, tuan-tuan minta maaf banyak-banyak noh, malam ni ada tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhamal malakatil muqarrabin wa hadina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya rahmar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.